Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Masih di channel saya Neneng Tong Repot. Nah, di video kali ini saya akan membuat ayam goreng bumbu lengkuas. Ini buatnya mudah dan simple banget teman-teman. Ini cocok banget untuk acara atau lauk makan atau sajian nasi kotak ya. Oke teman-teman, simak terus videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, di sini saya akan membuat ayam bumbu lengkuas ya. Ini lengkuasnya sudah saya cuci. Di sini saya akan parut ya, untuk lengkuasnya kita akan parut dulu. Ini 1 kilo potong 8 ya. Untuk ayamnya di sini saya sudah lumuri dengan bumbu bawang putih, ketumbar, jahe dan jeruk limau ya, atau jeruk nipis ya. Ini seperti ini ya. Nah, ini sudah saya rendam dulu biar empuknya sampai ke tulangnya ya. Lalu ini akan saya simpan dulu ke dalam kulkas selama setengah jam. Setelah dalam kulkas, kita akan rebus terlebih dahulu dan dicampur dengan lengkuas yang sudah kita parut. Sekarang kita akan parut dulu untuk lengkuasnya. Teman, pertama-tama ini si lengkuasnya kita parut ya. Ya teman-teman, ini untuk ayam lengkuas. Mohon maaf banget videonya nggak tahu kemana ya, selalu menghilang. Tadi bumbu-bumbunya sudah saya video, cuman videonya nggak tahu kemana ya, tiba-tiba hilang. Oke teman-teman, ini untuk ayam goreng bumbu lengkuas ya. Nanti ada di bawah skripsi untuk lebih jelasnya ya teman-teman. Oke teman-teman yang suka di resep Nenek Tong Repot, jangan lupa ya di share, di komen, dan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke seperti ini ya teman-teman. Ini kita akan rebus dulu sampai matang ya. Ini ayamnya gede-gede banget teman-teman. Ini 1 kilo saya potong 8 ya. Oke, kita akan rebus hingga matang, hingga menyusut airnya ya. Ya teman-teman, ini ayamnya sudah mulai matang ya. Airnya pun sudah menyusut ya, seperti ini ya teman-teman. Nih. Ini ya untuk ayam bumbu lengkuas. Nah, ini sudah mulai matang. Oke, kita akan matikan dulu apinya atau kompornya. Kita akan siap goreng ya. Teman-teman, kita siap goreng ya. Ayam serundengnya kita goreng ya. Ini hingga matang ya. Ya teman-teman, ini untuk ayam. Ini lengkuasnya, ayam bumbu lengkuasnya sudah matang, kita akan siap angkat ya. Nah, ini ya teman-teman. Lalu kita akan angkat ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini ayam goreng bumbu lengkuasnya sudah mateng. Nah, ini rasanya enak, kriuk-kriuk, mudah dan simple banget ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga bermanfaat di resep-resep Neneng Tong Repot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.